Kereta rel listrik KRL Yogyakarta Solo sudah beroperasi nih sahabat. Seperti yang terpantau di stasiun Klaten Jawa Tengah ini, warga menyambut baik adanya moda transportasi ini. Selain cukup mudah untuk mengakses dalam pembayaran, perjalanan KRL juga cepat dibandingkan kereta lokal dengan tujuan yang sama. Soalnya nih, kini perjalanan dari Solo menuju Yogyakarta dengan KRL lebih singkat. Kalau dulu memakan waktu 2 jam perjalanan, namun kini hanya ditempuh dalam waktu 1 jam perjalanan dan berhenti pada 11 stasiun. Para pengunjung pun menyambut baik moda transportasi ini. Caranya lebih praktis mungkin. Berarti bayarnya kesulitan nggak, Mas? Gas. Pakai apa? Kan pakai e-money aja. Oh, pakai kartu berarti ya, Mas? KRL Jogja Solo ini pun akan menggantikan operasional kereta api Prambanan Express atau KA Pramex. Rangkaian KA Pramex rencananya akan direlokasi ke daerah lain sebagai moda transportasi kereta lokal. Nah, buat sahabat yang ingin naik KRL Jogja Solo, pastikan sudah membeli tiketnya secara online dulu ya. Karena mulai tanggal 1 hingga 7 Februari 2021, pihak PT KCI masih memberlakukan operasional terbatas dan menerapkan kuota antrean per harinya. Dari Klaten Jawa Tengah, Singgi Aji, RTV.